Selamat sore, teman-teman sahabat petualang dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan mengikuti perjalanan Pak Komang Yase. Ia akan memancing dengan buah pikus. Ada yang tahu buah pikus? Buah pikus masih satu saudara dengan pohon beringin. Buah dari tanaman pohon pikus di Bali lebih dikenal dengan buah bunut. Dan ini dia penampakan buahnya. Sahabat petualang, inilah spotnya. Ayo, langsung kita coba sekarang. Memancing dengan umpan buah pikus, cukup cubit bagian daging dari buah pikus, lalu kaitkan pada mata kail. Tuh kan beneran, Pak Komang langsung strike dengan umpan buah pikus. Buah pikus ini memang betul-betul mantap. Jika ekosistem sungai terus dijaga, terhindar dari potas dan tukang setrum, isi sungai pasti melimpah. Sangat mudah untuk mendapatkan ikan nilam dan ikan wader. Tolong beli channel. Stop. 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 Stop.
ekosistem sungai terus dijaga, tidak sulit untuk mendapatkan ikan nilam sebanyak ini. Sahabat petualang, lihat, inilah hasil tangkapan kita. Semoga video ini menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Petualang Bali Channel.